Benda cair, episode 30 untuk teman-teman kelas 1. Halo, selamat pagi teman-teman. Aku Vian. Aku dan ibu baru pulang belanja. Ibu mau langsung masak ya? Iya, tapi sebelum masak dan melakukan kegiatan apapun, kita harus berdoa dulu. Oh iya teman-teman, jangan lupa berdoa ya. Kita berdoa tidak hanya saat mau belajar, tapi berdoa juga setiap melakukan kegiatan apapun. Yuk, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Air termasuk benda cair ya, Bu? Iya, sayang. Air termasuk benda cair. Kamu tahu kan artinya benda cair? Benda yang bentuknya berubah-ubah ya, Bu? Benar. Tepatnya, benda cair adalah benda yang memiliki bentuk tidak tetap. Karena selalu berubah-ubah mengikuti wadahnya. Benda cair biasanya mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Dan benda cair itu dapat meresap. Karena namanya benda cair, contohnya pasti air. Ya kan, Bu? Betul. Tapi benda cair itu tidak hanya air saja loh. Memang contohnya apa saja, Bu? Kecap, madu, dan minyak goreng juga termasuk benda cair. Nah, teman-teman, ternyata ada banyak contoh benda cair di sekitar kita ya. Hari ini, kita akan belajar tentang benda cair. Tapi sebelumnya aku mau tanya nih, hari ini hari apa ya? Wah, benar. Kalian pinter deh. Baiklah, kita mulai saja ya pelajaran tentang benda cair. Yuk, kita ikuti penjelasannya. Benda cair adalah benda yang bentuknya seperti ruangan yang ditempatinya. Air merupakan salah satu contoh benda cair yang sering kita temui. Tapi, sebenarnya ada banyak contoh benda cair di sekitar kita. Ada kecap, minyak goreng, susu, madu, dan lain-lain. Kecap sudah disebutkan, minyak goreng sudah, madu juga sudah. Benda cair di sekitar aku apa lagi ya? Oh iya, kalau jus, benda cair juga kan, Bu? Iya, jus juga termasuk benda cair. Nah, teman-teman, sekarang coba kalian sebutkan juga ya, satu benda cair yang ada di sekitar kalian. Segar sekali. Botol minum ini adalah hadiah dari ibuku, teman-teman. Kalau botol minum ini hilang, aku akan bingung mencarinya. Seperti Ru, tokoh dari buku cerita yang akan kita baca bersama. Yuk, kita mulai baca ceritanya. Botol minum Ru. Hari ini, Ru bersemangat pergi ke sekolah. Dia membawa botol minum baru, hadiah dari ibu. Botol minum sebelumnya
hilang tak sengaja. Hai Ru, ayo bermain, ajak teman-temannya. Tunggu aku ya. Ru langsung lupa pada botolnya saat teman-temannya mengajak bermain. Padahal, Ru sudah berjanji pada ibu. Kali ini, botol minumnya tak hilang lagi. Aduh, di mana botol minumnya? Mengapa tidak ada? Kalau botolnya sampai hilang, Ru pasti dimarahi ibu. Hei, tunggu. Yang dibawa Kenny itu botol minumnya bukannya? Kenny, kembalikan botol minumku. Bukan, ini botol minumku. Ru tidak percaya. Daripada bertengkar, lebih baik membuktikan. Apa isi botol minummu, Ru? Jus mangga. Jawab Ru. Buktikan kalau ini botol minummu. Loh, kok ada nama Kenny? Mengapa berubah jadi es teh? Kamu pasti mengganti isinya. Tidak. Kapan terakhir kamu memegang botol minummu, Ru? Aku tidak ingat. Tahu-tahu saja, hilang. Pertanyaan Kenny sulit. Kalau Ru ingat, pasti sudah ketemu dari tadi. Ru ingin Kenny membantu mencari. Masa dia harus bingung sendiri? Belum tentu juga itu botol minum Kenny, kan? Jujur atau tidak, harus dibuktikan. Kenny mau membantu, tetapi ada syaratnya. Kalau tidak ketemu, berarti memang milik Kenny. Menuduh tidak jujur tanpa bukti juga tidak benar, kan? Namun, botol minum itu tidak ada di mana-mana. Ru nyaris putus asa. Mungkin botol minum itu sudah hilang selamanya. Loh, itu apa? Astaga, itu botol minum Ru. Entah bagaimana bisa berada di situ. Itu berarti yang tadi benar-benar milik Kenny. Kenny, aku minta maaf. Ru malu sekaligus lega. Kenny berkata, tidak apa-apa. Kadang-kadang teman bisa salah mengira. Ru jadi tahu sekarang. Ternyata mereka punya botol minum yang sama. Wah, banyak ya yang bisa kita petik dari cerita botol minum Ru tadi. Gara-gara asik main, Ru jadi lupa menaruh botol minumnya. Kalau sampai botol minum itu hilang, pasti Ru dimarahi ibu. Jadi, kita harus menjaga baik-baik barang yang kita miliki ya. Apalagi kalau barang itu pemberian orang yang kita sayangi. Nah, satu lagi pelajaran yang bisa kita petik dari cerita botol minum Ru tadi, yaitu kita tidak boleh sembarangan menuduh. Jangan seperti Ru yang menuduh Kenny telah mengambil botol minumnya, padahal botol Ru hilang karena kesalahannya sendiri. Nah, setelah membaca cerita berjudul botol minum Ru tadi, sekarang kita jawab pertanyaan-pertanyaan ini ya. Siapakah tokoh dalam cerita tadi? Iya, betul. Ada Ru dan Kenny. Kemudian, di mana ceritanya terjadi? Iya, cerita berjudul Botol Minum Ru terjadi di sekolah. Lalu,
Siapa yang kamu sukai dalam cerita tadi? Apakah Ruth atau Kenny? Dan bagian cerita mana yang paling kamu sukai? Kalau aku suka ketika Ruth menemukan botol minumnya. Ruth tidak jadi dimarahi ibu deh. K-O-L-A-H-S-E. Dibacanya apa ya? Kolase. Oh, sekolah. Teman-teman, kalian masih ingat kan dengan cerita botol minum Ru? Sekarang, urutkanlah huruf-huruf berikut menjadi sebuah kata yang ada pada cerita botol minum Ru. B, O, T, L, O. Yang benar, bagaimana ya teman-teman? Oh iya, betul. Kata yang benar adalah botol. Selanjutnya, J, S, U. Wah, kalau ini sih gampang. Teman-teman pasti tahu. Iya, benar. Jus. Nah, kalau huruf-huruf acak ini menjadi kata apa? M, U, N, I, M. Munim. Jadi apa ya? Iya, yang benar adalah minum. Dan yang terakhir, huruf acaknya adalah T, H, E. Apa hayo? Kalian pasti biasa meminumnya kan? Iya, T, E, H menjadi teh. Nah, kalian tulis jawaban tadi di buku tugas ya. Saat mengerjakan, perhatikan cara duduk dan cara memegang pensilnya. Ini, dan, dari, dia, lihat. Teman-teman, aku sedang berlatih balima atau baca lima kata. Yuk, kita baca dengan suara yang nyaring. Ini, dan, dari, dia, lihat. Wah, kalian hebat-hebat. Suaranya nyaring sekali. Nah, sekarang aku akan membacakan cerita berjudul Benda Cair dan Sifatnya. Kalian dengarkan baik-baik ya, karena nanti aku akan memberikan pertanyaan. Benda cair dan sifatnya. Benda cair? Apa itu benda cair? Apakah benda cair ada di rumahmu? Benda cair memiliki bentuk yang mengikuti bentuk wadahnya. Minyak goreng adalah salah satu contohnya. Coba kamu lihat saat ibu memasak. Bentuk minyak goreng dalam botol berbeda setelah dituang ke penggorengan. Apalagi sifat benda cair? Apakah kamu pernah melihat air terjun atau air di selokan?
Ini adalah salah satu sifat air juga. Mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Ups, airnya tumpah. Apa yang kamu lakukan? Mengambil kain pel untuk menyerap airnya, bukan? Sifat benda cair yang berikutnya adalah dapat meresap. Air dapat meresap melalui celah-celah kecil pada kain pel. Nah, sekarang kamu sudah tahu sifat-sifat benda cair. Nah, kalian sudah tahu kan tentang benda cair dan sifatnya? Sekarang aku mau bertanya. Coba kalian jawab ya. Apa yang dibahas pada cerita benda cair dan sifatnya? Iya benar, yang dibahas di cerita tadi adalah apa itu benda cair, contoh-contoh benda cair, dan sifat-sifatnya. Pertanyaan kedua, seperti apa bentuk benda cair? Wah, benar lagi jawabannya. Benda cair memiliki bentuk mengikuti wadahnya. Nah, ceritakan kembali kepada orang tua kalian tentang benda cair dan sifatnya ya. Lakukan dengan santun dan percaya diri. Kamu sedang apa, Vian? Kenapa tiga gelas itu diisi air yang berbeda? Aku sedang belajar bilangan pecahan dengan menggunakan air di gelas, Bu. Menurut Ibu, apakah ada bedanya? Gelas pertama isinya 1/4 bagian. Gelas kedua isinya 1/2 bagian. Dan gelas ketiga isinya segelas penuh atau satu bagian. Teman-teman, kalian juga bisa melakukan percobaan di rumah dengan menggunakan air di dalam wadah, seperti penjelasan berikut ini. Ada tiga wadah kubus yang terisi air. Wadah pertama penuh terisi air atau disebut juga satu bagian. Wadah kedua terisi air setengah bagian. Wadah kedua akan terisi penuh jika kita mengisi air setengah bagian sebanyak dua kali. Dan wadah ketiga terisi air 1/4 bagian. Wadah ketiga akan terisi penuh jika kita mengisi air 1/4 bagian sebanyak 4 kali. Kita lihat contoh kedua ya. Contoh kedua ini memakai wadah gelas. Di gelas pertama, air terisi penuh atau satu bagian. Dan di gelas kedua, air terisi setengah bagian. Gelas kedua akan terisi penuh jika kita mengisi air setengah bagian sebanyak dua kali. Dan di gelas ketiga, air terisi 1/4 bagian. Gelas ketiga akan terisi penuh jika kita mengisi air 1/4 bagian sebanyak 4 kali. Coba kalian perhatikan ya. Wadah dan gelas yang terisi penuh air disebut juga satu bagian. Dan wadah yang tidak penuh terisi air merupakan suatu pecahan. Terisi air setengah bagian menunjukkan pecahan setengah. Terisi air 1/4 bagian menunjukkan pecahan 1/4. Bagaimana teman-teman? Sudah semakin paham kan tentang perbedaan satu bagian, setengah bagian, dan 1/4 bagian? Wah, semuanya sudah paham.
Sekarang kita berlatih dengan soal yuk. Perhatikan bentuk wadah yang pertama. Apakah terisi penuh atau tidak penuh? Dan apakah wadah pertama terisi satu bagian, setengah bagian, atau seperempat bagian? Begitu juga dengan wadah kedua. Apakah terisi penuh atau tidak penuh? Dan apakah terisi satu bagian, setengah bagian, atau seperempat bagian? Lalu, wadah ketiga, apakah terisi penuh atau tidak penuh? Dan apakah terisi satu bagian, setengah bagian, atau seperempat bagian? Latihan berikutnya. Gambarlah batas ketinggian air yang menunjukkan terisi satu bagian, setengah bagian, dan seperempat bagian. Lalu, bandingkan isi air dari ketiga botol itu. Sama, kurang, atau lebih daripada botol lainnya. Bagaimana teman-teman? Asik dan gampang kan belajar pecahan dengan menggunakan wadah dan air? Kalian bisa berlatih lagi dengan menggunakan benda apapun. Selamat mencoba ya! Teman-teman, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa berterima kasih kepada orang tua yang sudah menemani kita belajar. Oh iya, lembar refleksinya juga jangan lupa diisi ya. Sampai jumpa lagi. Dadah! Teman-teman, hari ini kita sudah belajar banyak ya. Kalian ingat tidak, tadi kita belajar apa saja? Hari ini kita sudah mengenal benda cair. Kalian ingat kan apa saja sifat-sifat benda cair? Wah, semuanya ingat. Kita juga membaca cerita berjudul Botol Minum Ru. Seru sekali ya ceritanya. Kita juga menyusun huruf acak menjadi sebuah kata. Lalu kita juga membaca 5 kata dan belajar lagi tentang pecahan utuh, setengah, dan seperempat. Jangan lupa latihan di rumah juga ya teman-teman, supaya kamu semakin pintar. Sampai jumpa! Sampai jumpa!